Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat subtitle YouTube secara otomatis menggunakan HP. Untuk membuat subtitle YouTube, kita tidak bisa menggunakan aplikasi YouTube Studio ataupun aplikasi YouTube. Jadi, kita bisa menggunakan browser seperti browser Google Chrome atau browser yang lainnya. Buka situs youtube.com menggunakan Google Chrome. Pastikan teman-teman sudah login ke channel YouTube. Jika belum login, silakan login terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah setelan atau pengaturan Google Chrome ke mode desktop. Maka tampilannya akan sama seperti tampilan di PC atau tampilan di laptop. Selanjutnya, klik foto profile yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih setelan. Selanjutnya, pilih status dan fitur channel. Apabila muncul seperti ini, di close saja atau ditutup. Pilih menu atau tanda garis tiga yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih konten. Saya akan mencontohkan memberi subtitle pada video terbaru yang saya upload. Klik video, setelah itu jika muncul tanda pensil silakan diklik ikon pensil. Selanjutnya pilih menu yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih subtitle. Di sini baru ada satu subtitle, yaitu bahasa Indonesia. Subtitle ini dibuat secara otomatis oleh YouTube sesuai dengan apa yang kita bicarakan di dalam video. Pertama-tama kita harus membenarkan subtitle otomatis ini karena YouTube terkadang salah ejaan. Klik salin dan edit, lalu pilih lanjut. Silakan koreksi teks yang dibuat secara otomatis oleh YouTube ini sampai semua teks sudah benar.
Setelah semuanya benar, lalu pilih publishkan yang ada di bagian kanan atas. Maka subtitle akan ada dua, yang satu dibuat secara otomatis oleh YouTube dan yang satu lagi yang hasil kita koreksi tadi. Selanjutnya tinggal menambahkan subtitle untuk bahasa yang lain. Misalnya saya akan menambahkan subtitle bahasa Inggris secara otomatis, klik tambah bahasa, lalu pilih negara bagian Inggris. Selanjutnya geser ke kanan, lalu pilih tambahkan subtitle. Dan pilih terjemahkan otomatis. Maka YouTube akan secara otomatis menerjemahkan hasil teks yang kita koreksi tadi dan juga waktu-waktu subtitle tampil. Lalu pilih publishkan. Sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan subtitle untuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Berikutnya juga perlu untuk mengubah deskripsi dan juga judul video sesuai bahasa yang digunakan. Karena saya kurang mengerti dengan bahasa Inggris, saya membutuhkan aplikasi Google Translate. Dicopy saja judulnya, lalu buka aplikasi Google Translate atau menggunakan web dan buka Google Translate. Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu copy hasil translate dan paste ke dalam judul yang ada di YouTube Studio. Berikutnya kita akan mentranslate deskripsi. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat subtitle. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya seputar YouTube dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.